Tahri ini memasuki hutan untuk mencari sarang ayam hutan, dan mungkin saya bisa ketemu dengan ayam hutannya ya, karena saya sudah lama tidak masuk hutan. Jadi ini di pagi hari saya mencoba memasuki hutan ini, karena di sini adalah lokasi yang paling banyak ayam hutannya, dan lokasi ini tidak jauh, berada di pinggiran sungai. Nah, ini ada perahu orang untuk memancing ya, dan di seberang sana juga hutan. Di sana juga banyak, cuma belum ada waktu untuk kita menyeberang untuk melihatnya. Saya akan coba menyusuri tempat ini. Di sini airnya lagi pasang, itu kita lihat air sudah masuk di dalam ya. Nah, itu kita akan coba cari di sekitar sini, kalau nanti masuk di dalam hutan sana. Ayo ikuti terus petualangan saya kali ini, semoga saja kita bisa menemukannya. Tempat ini pernah kita review sebelumnya dan sudah lama kita tidak di sini ya. Nah, ini kita temukan bunga dari daun ini, juga kadang musang sama ayam hutan sangat suka sekali mengkonsumsi barang ini ya, musang terutama ya. Nah, ini pohonnya cukup besar, ini pohon kedaung ya, bentuknya seperti petai. Nah, itu kita lihat jenis buahnya. Nah, ini buahnya, ini sudah busuk ini. Nah, ini buah dari kedaung. Kali ini kita mau buru sarang ayam hutan. Kita coba masuk ke arah sana, siapa tahu bisa menemukannya. Ini juga buah sawit, kadang ayam hutan juga sangat senang mengkonsumsi ini, tupai, musang, dan juga hewan lainnya ya. Nah, ini sawit. Ini sawit yang tidak ditanam ini, sawit lokal, tapi ada buahnya. Kita coba masuki hutan ini. Jejak ini seperti bekas babi hutan ini. Ini masih sangat luas, jadi cepat juga ya untuk mengelilinya. Coba perlahan saja. Ini ada jejaknya, cuma ini agak dalam. Ini ada bekas sarang hewan seperti nah ini bentuk dari lubang terenggiling kawan-kawan. Jadi beginilah bentuk dari lubang terenggiling. Di sini kita tidak hanya mereview sarang ayam hutan ataupun mencari ayam hutan, tapi juga mereview sarang-sarang hewan lainnya. Nah, ini bentuk dari lubang terenggiling. Dari lubangnya agak pipih ya. Jadi terenggiling sangat senang sekali di lubang-lubang yang ada gundukan tanah seperti ini. Bekas kayu tumbang itu sangat senang sekali ya.
Ini ada bekas jejaknya satu. Ini ya, jejaknya. Jejaknya mutan. Ini semua kawan-kawan. Ini ada bekas seperti sarangnya. Tapi ini sudah lama ya. Ini agak jauh di sana. Ini ada sarangnya, cuma belum bertelur ya. Ini sepertinya baru. Tinggalkan saja. Ini sarangnya masih baru, kawan-kawan. Ini kita sudah dekat perkebunan. Cuma ini berada agak jauh dari rumah ya. Ini ada perkebunan pisang di sini. Kita coba masuk di sini lagi. Kita coba cek kali ya. Seperti ada bekas alopak yang dari pinggir sungai. Nah ini kawan-kawan lihat sendiri. Jika kawan-kawan menemukan tempat-tempat seperti ini, hati-hati ya. Biasanya ini menjadi tempat sarangnya predator menunggu mangsa. Nah di sini ada saluran yang dekat sungai. Jadi kalau banjir daerah sini akan tergenang air. Ya, akan tergenang air di sini. Nah ini kita lihat kepoknya. Hati-hati kawan-kawan ya, tempat-tempat seperti ini. Kita akan coba menyeberangi selokan ini atau parit ini ya. Thank you.
Jadi cukup sekian dulu petualangan kita kali ini kawan-kawan. Kita akan lanjutkan lagi petualangan kita di tempat-tempat yang unik dan menarik lainnya. Tentunya di hutan ataupun di perkotaan. Terima kasih sudah menonton.